pertama rasa syukur kita, rasa syukur kita kepada semua rakyat bisa kita lalui. Dan kedua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi kesehatan, amin, amin, keselamatan, amin, dan mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita. Monggo Pak Saleh. Dapat ya. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak dapat ya normal aja, karena ini banyak hal yang harus kita apa kita pertimbangkan dan juga kita maklumi, karena ada berkoordinasi secara detail dengan KPU terkait tahapannya. Jadi tolong nanti kita menunggu aja dulu. Saya kira itu disampaikan, saya minta tolong Pak Soleh ya. Iya. Melanjutkan aku mulai dapatku inna dzafila syatid alaya amabati. Terima kasih semua teman-teman yang keluarga besar dari Bapak Spangpol Kota Malang, baik ASN, PPUK, Sajat Panwil, dan semuanya saja, dengan harapan kita mensyukuri apa yang kita rencanakan, alhamdulillah bisa sesuai yang kita harapkan. Dan tidak banyak panjang lebar, kita sampaikan oleh Pak Sekban, tentunya dengan harapan kita mensyukuri kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa bersama-sama untuk Pak Sarnam yang tadi pagi mengalami kecelakaan, semoga tidak ada hal-hal yang menyulitkan, diberi kesembuhan dengan secepat-cepatnya, karena kita Pak Sarnam sudah padat sekali. Dan ya, kita yang di sini juga diberikan kesehatan, lahir batin, keluarga saya sehat, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki. Wa taufatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maqa indal syar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atim lana bil iman, rabbana atim lana bil islam, rabbana wal istiqomah wal istiqomah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masalah kuncine ini. Pasam. Mau nak terindikasi PKPU mumet karena PDW, terjadi PSU mumet karena PDW, tapi setelah ini sasi untuk pilpres kan. Ngomongan Joni dia Pak No, jajaran sampai lapor ke atasan dibilang lu aman ya Kota Malang, lu aja aman dong. Laporan apa? Oh, sudah. Oh, sudah.